Oke, di SP yang kedua ini saya pakai King guys, asli King. Karena King ini salah satu yang dipakai juga, dia dipakai di arena. Karena kalau lihat damage-nya juga mantap juga. Di sini kalau kita lihat dia formasinya front row, dia formasi di depan. Conscious damage, reduce HP rotation, ability dan juga Reveal Revival, increase all dodge rate. Dia bisa bisa ngasih dodge kepada semua tim. Berarti kayak berasa ultinya smoker guys. Increase attack speed dan juga bisa meningkatkan attack speed. Wah, kita langsung aja buat skillnya buat King ini guys. Yang pertama ada Flame King Blade Ignites, dia tadi Sword Blade karena saya sudah pernah coba ya, yang ultinya set 3 kali nyerang pakai api ya combo lah. Dia bisa nyerang ke semua musuh equal to potion max HP. The flame is struck HP to every 5 detik. Jadi semua musuh itu gak bisa regen energi dan juga gak bisa regen HP, beda ya. Kalau untuk skill ulti Ben Backman dia single target tapi bisa bikin musuh ngilangin semua energinya. Kalau ini buat dibikin agar gak bisa nge-regen aja. Kalau misalnya masih full ya full, berarti target cannot be revert and during flame periode. Oh, jadi selama flame periode atau pembakaran periode. During recall is immune to damage, skill cannot be interrupted. Oke, jadi ya hook damage ya, beneran sih ini create hook flame karena damage-nya juga lumayan loh, sakit. Oke, skill keduanya Flame Sword Blood, Hacker, dealing damage to equal to potion of max HP 2 time and destroying energy. Oh, oke, jadi dia bisa ngancurin energi semua musuh, restore to energy random. Oh, bisa ngeregen energi ke salah satu tim and restore open permanent max HP during the skill. King is immune to damage. Uff, mantap juga ini skill 2 nya nih. Dia bisa restore regen energi kepada random team. Jadi dia tim kita itu bisa di regen dari energinya bahkan HP nya ya di skill 2. Bahkan ini hanya sambil nyerang juga nih, karena juga bikin deal damage tapi bisa support juga. Menarik juga nih. Skill ketiganya Flame Shield. Kalau kita nama-nama shield ya kayak Prisei ya, Prisei. Di sini Flame Shield to immunity to any damage. Wow, kayak lihat nih, bisa ngasih kebal imun kepada 3 detik kepada semua tim kita dan juga meningkatkan attack speed. Wah, menarik. Jadi kita udah kebal semua tim, attack speed nambah. There is what to change to upload girl attack, bahkan bisa change to dot girl attack. Karena dot girl itu termasuk yang bagus juga karena bisa bikin kalau musuh nyerang itu damage-nya jadi nggak kena guys, jadi mantap. During the skill restoration, King is immune to damage. Wah, skill dodge ini posisi open karena kalau musuh nyerang dodge, walaupun musuh ulti gimana, kalau dodge itu gak kena guys, kecuali ada skill yang destroy dodge, nah barulah. Oke, skill keempat ada flame disaster, damage taken will exceed the potion max HP when active to battlefield, King deals 1% max HP to enemies. Oke. Passive normal attack, jadi dia normal attack itu normal attack juga memiliki kesempatan buat destroying energy. Boleh damage teman head to head miss. Oh, jadi dia tuh di 1% kayaknya setiap pertarungan itu bakal ngurangin dari 1% ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja dah kita coba aja guys. Oke, terasurnya restore energy, save energy sama fruity harus negatif. Ini kita bakal coba dulu di chapter 19 aja langsung. Oke, kita lihat guys. Ini kita lihat kan. Oke, pertama skill kedua flame. Oke, langsung dojo single target. Oke, itu dia skill ketiganya. Set. Oh, ini skill pukulnya nih. Oh, skill basic, kita coba ulti ya guys. Oh, berarti benar sih ini untuk yang skill bagusnya itu dari skill yang dimana dia skill 3 bisa ngasih dodge, skill ultinya juga yang sakit. Kalau skill keduanya itu kayak bisa dibilang ya. Oke, ini skill ulti. Ini skill kedua, satu target aja yang kena. Skill pukul. Oke. Tapi buat basic attack-nya aja sakit loh. Mantap sih. Skill dodge juga OP parah, skill juga sakit. Cuma skill keduanya aja nih, destroy teammate to tame HP, bisa restore teammates. Ini kayak lebih agak support lah, kayak setengah-setengah gitu. Oke, chapter 25 kita kasih solo aja. Kayaknya King ini kalau solo kuat deh ya, kita coba aja nih. Kita lihat ya, bagi upgrade-annya juga udah bukan kaleng-kaleng. Set.
Kan lihat tuh, darahnya itu berkurang-berkurang nih. Padahal kita gak nyerang, darah musuh itu berkurang-berkurang-berkurang. The power of passive. Set. Wah, aja. Set, pukul. Set. Sekali ulti rata nih ya. Ulti. Set, set, set. Wah, gak rata. Cuman efek bakarnya berasa ya. Ulti lagi, baru ulti, ulti lagi. Set, set, set. The real rata. Ulti lagi loh. Udah ulti mak-mak lagi. Ini baru ulti lagi. Set. Regennya kita lihat ya. Oh, oke. Okay. Udah mau ulti aja lagi. Ulti lagi. Z, 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 Z. Wah, di ultinya sih. Wah, ulti lagi. Wah, dampak di ultinya itu chance-nya tinggi sih. Oke, kita coba chapter 26. Kayaknya perlu support enggak juga sih, kita kasih si Rossi. Karena kita banyak dapat si Rossi gratis ya, guys. Boleh. Wah, GG sih. Boom, boom. Wah, mantap. Ulti. Set, 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 set. Dari si ultinya berasa kali. Set, 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 set. Set ulti lagi loh. Beneran dari spam ulti. Berasa si Ngoku kan ulti, 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 ulti. Ulti lagi. Set, 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 set. Musuh keras, ulti lagi. Oke, videonya sampai sini saja. Kurang lebih begitu, King. Sampai jumpa. Terima kasih.